Polres Toba Samosir menggelar parade pisah sambut Kapolres yang lama AKBP Elvianus Lauli kepada Kapolres Toba yang baru AKBP Agus Walio di lapangan Mapolres. Seluruh pejabat utama dan jajaran personil Polres Tobasa memberikan penghormatan terakhir kepada AKBP Elvianus Lauli yang kini mendapat tugas baru menjadi Wakasat Brimob Polda Banten. Pada kesempatan itu, AKBP Elvianus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran personel yang selalu setia mendukungnya saat menjabat sebagai Kapolres selama 1 tahun 7 bulan di Tobasa. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Tobasa, tokoh adat, tokoh pemuda, dan segenap unsur pimpinan daerah yang ada di Tobasa. Elvianus menghimbau kepada seluruh jajaran personel agar senantiasa mendukung Kapolres Tobasa yang baru dalam menjalankan tugasnya. Warga Polres Tobasa. Kapolres Tobasa yang baru, AKBP Agus Walio mengatakan ia ditugaskan pimpinan untuk menggantikan AKBP Elvianus Lauli. Ia mengaku sebagai Kapolres di Tobasa tentu mempunyai tantangan tersendiri. Agus juga berharap agar seluruh elemen masyarakat Tobasa terus mendukung kinerja aparat kepolisian dalam menjalankan tugas yang diimbannya. Dari Samosir, Sumatera Utara, Tim Liputan Terbata TV, Salam Terbata.